bersyukur hari ini kita dalam keadaan sehat, walaupun sebenarnya, tapi apapun sudah terjadi, terima kasih rekan-rekan mempercayai, karena itu 1, 2, 3 itu berarti kan satu paket toh. Bukan terserah ini. Iya. Oke. Bahwa ya boleh dikatakan dari dulu seperti tahu di Madiun juga tahu, saya itu suka kalau di lapangan, main lapangan dulu. Ini sesuatu yang baru, dan tapi boleh saya tutup speak saya dengan satu saja permintaan, boleh karena saya ingin IDI bukan sekedar, sekali lagi, IDI bukan hanya sekedar legalitas perkumpulan. Maksudnya apa? Kita sepakati bersama juga bahwa ini salah satu kehormatan kita, bagaimana suara IDI nantinya kita tidak hanya sekedar acara dan lain sebagainya, tapi punya kekuatan bahwa contoh yang saya alami hari ini, bahwa kami dari puskesmas yang membuat sakit hati kemarin, saya dengar contoh dari rumah sakit, dokter-dokter mengajukan untuk kenaikan tunjangan, sementara puskesmas yang selama ini kesannya ada buku puskesmas rumah sakit. Mulai saat ini saya minta bahwa IDI itu adalah mau profesor sekalipun dia tetap awalnya dari dokter, dokter umum juga, dan dalam ruang lingkup IDI profesor kita pun sekalipun tetap bawa lingkungan IDI. Nah, nanti mudah-mudahan, karena yang saya maunya jujur saja, yang saya inginkan nantinya insya Allah didukung kawan-kawan semua, IDI punya suara, punya bergening, bahwa kita bukan hanya sekedar sekumpulan yang berprofesi sebagai dokter. Mari kita merasa memiliki ini tempat kita. Apapun masalahnya, bahkan saya gak ngomong dengan dokter Roy juga. Kadang-kadang ada hal-hal yang perlu disampaikan dengan pemerintah daerah dan sebagainya, termasuklah bicara masalah uang atau kenaikan dan sebagainya. Jangan atas nama rumah sakit, puskesmas, IDI yang menyuarakannya. Jadi lembaga ini, jadi kalau tidak ya masing-masing seperti ini, begitu saja. Itu yang mudah-mudahan nanti kedepannya, dan kegiatan yang seperti yang sudah dilakukan ya, tetap insya Allah kita akan coba lakukan. Permintaan saya kira-kira setuju dan kan ya? Ini kehormatan kita kalau mau jujur. Kita kalau mau dihormati gini ya, kita sendiri yang punya harus menghormati. Kalau orang lain dulu menghormati ya susah. Nah, itu nanti yang mungkin yang perlu saya sampaikan, dan insya Allah karena kita semua di sini muda, bukan anak baru dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti doa Haji Matil, Putri, Rosehan, yang di sini perlu masukannya untuk kegiatan-kegiatan ke depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.